Tahukah anda, ahli politik dengan WWE memiliki persamaan? Apakah persamaan itu? Mari kita selidiki. Assalamualaikum. Terus support kami dengan link di bawah dan share video ini demi melihat perubahan. Terima kasih. Pada tahun 2019, WrestleMania merupakan antara top 5 jenama acara sukan paling berharga dengan mencapai nilai jenama $245 million. Syarikat gusti gergasi WWE ada 1 bilion followers di media sosial seluruh dunia pada tahun 2019. Orang semua tahu bahawa WWE adalah acara gusti yang palsu dan bukan acara sukan sebenar. Namun peminat gusti tetap menonton dan melihat gusti walaupun tahu ia adalah suatu lakonan sahaja. Kenapa ini terjadi? Ini kerana gusti adalah satu hiburan yang menggabungkan seluruh elemen yang menyentuh kemanusiaan manusia. Di dalamnya ada elemen setia kawan, ada kawan makan kawan, ada drama, ada kesedihan, ada momen gembira, ada maki hamun, ada pengkhianatan, ada lawak jenaka, ada ucapan memberi semangat dan seluruh elemen yang menyentuh sanubari manusia. Sebab itu, walaupun orang tahu gusti itu tipu, tetapi tetap menonton kerana ia memenuhi elemen hiburan bagi manusia. Jika kita lihat ahli politik pula, ia lebih kurang sama dengan ahli gusti. Ahli politik ini umpama ahli WWE. Kita selalu terhibur melihat mereka. Kadang-kadang kita marah kepada mereka. Kadang-kadang kita sayang kepada mereka. Terasa jenaka dengan lawak mereka. Ahli politik adalah perkara yang disukai kerana pada mereka ada hiburan untuk kita. Cuma yang salahnya adalah kita menganggapkan ahli politik itu adalah perkara serius yang hingga akan membawa kita bergaduh dan bermusuhan kerana mempertahankan ahli politik yang kita percaya. Padahal mereka sedang membuat aksi di depan kita. Ucapan mereka nampak serius tapi mereka sebenarnya berpolitik. Mereka boleh bergabung dengan musuh mereka atau meninggalkan kawan mereka atau memuji dan menghardik siapa sahaja sesama mereka. Mereka boleh berlawan dan kemudian kawan kembali. Sebab itulah mereka ini sama saja dengan penggusti WWE. Cuma bezanya adalah kita tahu WWE adalah suatu hiburan sedangkan kebanyakan orang menganggapkan ahli politik adalah perkara benar dan serius. Sebab itulah kita sampai bergaduh dengan sesiapa yang berbeza fahaman politik dengan kita kerana kita tertipu dengan lawak ahli politik ini. Namun jika kita faham ahli politik sama saja dengan ahli gusti WWE, mereka adalah penghibur kita. Kita memang memerlukan mereka untuk hilangkan boring kita. Kita terhibur kerana mereka ada dan jangan terlampau serius mengambil urusan ahli politik ini. Apa yang serius bagi kita adalah tentang politik. Politik adalah perkara serius untuk keuntungan kita dan keuntungan Islam. Kita hanya akan bersama dengan ahli politik yang menguntungkan kita dan menguntungkan Islam. Itulah sahaja cara kita memandang politik dan ahlinya. Dan kita tidak perlu bergaduh dengan orang atau kawan kita yang tidak sehaluan dengan kita dalam memilih ahli politik. Anggaplah kawan kita minat Stone Cold sedangkan kita minat The Rock. Itu sahaja. Habis cerita. Namun persoalan timbul, adakah politik tidak penting? Jawapannya, politik sangat penting selagi ia menjaga kita dan menjaga Islam. Ayuh, transformasikan diri kita untuk terus kuat mendukung politik Islam. Assalamualaikum.